Empat gaya berpakaian Ayu Ting Ting yang merubah setelah resmi dilamar Muhammad Fardana, sederhana tapi tetap cantik. Pedangdut Ayu Ting Ting terus menjadi sorotan setelah resmi dilamar oleh seorang TNI bernama Muhammad Fardana. Kabarnya setelah resmi dilamar, ibu satu anak terlihat bahagia, bahkan saat ditemui oleh awak media usai melakukan pencoblosan di pemilu 2024 kemarin. Ayu Ting Ting selalu tersenyum saat ditanya soal acara lamaran. Sayang sampai saat ini pelantun lagu Suara Hati itu belum mau membocorkan kapan acara pernikahannya bakal dilangsungkan. Tidak hanya soal rencana pernikahan Ayu Ting Ting yang terus disorot, penampilan perempuan asal Depok itu juga jadi perhatian warganet. Banyak yang menilai Ayu mulai berubah penampilannya sejak dilamar oleh seorang prajurit TNI Muhammad Fardana. Perlahan ibu kandung Bilqis Humairoh Razak itu sudah jarang menggunakan baju terbuka, kini dia lebih sering menggunakan baju yang tertutup. Seperti saat Ayu Ting Ting datang ke TPS tempat dia mencoblos, dia nampak menggunakan celana jeans dan baju hitam panjang. Nah, seperti apa penampilan terbaru Ayu Ting Ting? Berikut ulasannya. Yang pertama, penampilan Ayu Ting Ting terus menjadi sorotan usai resmi dilamar seorang anggota TNI, Muhammad Fardana. Yang kedua, Ayu Ting Ting dinilai cara berpakaiannya berubah. Dulu di beberapa acara dia berani menggunakan pakaian yang sedikit terbuka. Bahkan beberapa kali dia berani menggunakan rok mini saat tampil di televisi. Yang ketiga, setelah resmi menggelar lamaran, Ayu terlihat menggunakan pakaian tertutup. Yang terakhir, meski penampilannya tertutup, penampilan ibu satu anak itu semakin terlihat cantik. Bahkan mimik wajahnya seperti memancarkan aura bahagia. Diduga hal tersebut terjadi setelah dirinya resmi dilamar oleh Muhammad Fardana. Demikian penampilan baru Ayu Ting Ting yang dikabarkan berubah setelah resmi dilamar oleh Muhammad Fardana.